masa puncak peperangan di Syria. Saya tengok seorang anak, apabila di interview, kalimah yang keluar daripada mulutnya lapar, kebuluran, hanya makan apa dia, rumput-rumput hijau untuk menampung kelaparan tersebut. Dengan lapar itulah menyebabkan seseorang akan berfikir betapa pentingnya kenyang. Saya dengan ini melancarkan kempen My Infak Peduli Insan Malaysia. Marilah kita sokong, marilah kita sumbang. Mudah-mudahan Allah ganjarkan kepada kita dan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak itu gantian yang banyak, dan jadilah orang yang kedekut itu kehilangan dan kehabisan.